ada yang permen kan? Hah? Udah lama ini ya? Aja, jangan diperjualbelikan dulu. Banyak? Paling mana? Enggak, itu banyak Pak. Ada 50. Kepala BNNK Kota Cilegon untuk melaporkan sidak permendot yang sedang marak di media sosial. Gitu. Jadi ramainya di media sosial, kita banyak tuntutan dari masyarakat untuk menanyakan permendot itu sejauh mana bahayanya. Jadi alhamdulillah tadi di Pasar Kelapa ini kita menemukan salah satu sampelnya permendot, akan kita kirim ke BNN apakah dia mengandung narkoba atau tidak. Dari dasarnya juga kita tidak menemukan adanya sampel BP POM di dalamnya. Itu mulai apa buat diedarkan saja sudah berbahaya. Berapa jadi, banyak, Pak? Ada 4 kardus. Itu sisa dari tahun kemarin pengakuan penjual, dan salah satunya ini kan merebak isu di masyarakat, makanya kita buat gerakan ini untuk meredamnya. Tadi ada himbauan kepada para pedagang, Pak? Ada himbauan untuk lebih pintar lagi memilih dagangannya, tolong diteliti lagi BP POM-nya, terus dilihat lagi jika itu permen dari Cina gitu, untuk diteliti kembali kesehatannya. Mungkin himbauan untuk pedagang. Kandungannya apa? Apa yang bahaya di permen itu? Itu belum tahu. Dari pihak BNN Pusat pun belum tahu. Makanya ini kita disuruh cari. Nanti ada, kita akan kirim ke BNN Pusat untuk melakukan uji. Mengandung jenis amfetamin. Oh, jenis apa? Isu-isu di merebak masyarakatnya.